Assalamualaikum, selamat pagi sahabat Belang Bentong ya. Kali ini saya di Pantai Batu Karas. Subhanallah, lihat ini apa situasi dan kondisi. Menjelang matahari terbit ya, itu sebelah timur sana Gunung Slamet ya, kelihatan Gunung Slamet kelihatan ya. Oh, Gunung Slamet kelihatan jelas dari ini Batu Karas. Nah, kita zoom sebentar ya Gunung Slamet. Biar lebih kelihatan sedikit ya, zoom sedikit. Nah, ini Gunung Slamet kelihatan ya, tampak jelas sekali. Oh, ini Gunung Slamet kelihatan. Saat ini menunjukkan pukul 05.37. 37. Pantai Batu Karas. Pantai Batu Karas. Melihat keindahan ini ya, Gunung Slamet yang terlihat di Purwokerto, Jawa Tengah, begitu jelas terlihat. Detik-detik matahari terbit ya, sunrise atau sunrise. Ya, itu Gunung Slamet begitu jelas, tampak jelas ya dari Pantai Batu Karas, keindahan Gunung Slamet.
berisi pantai batu karas. Pantai batu karas ya, saudara ya. Ini apa? Gunung Slamet. Gunung Slamet. Tampak jelas sekali ya, menjulang tinggi ke atas. Tampak jelas sekali ya, menjulang tinggi ke atas. Ya kan? Itu. Dan ini jujur, saya baru pertama kali ya melihat begitu jelas Gunung Slamet ya dari Pantai Batu Karas ya. Kalau biasanya itu masih dari daerah kampung halaman sendiri ya, di Padaherang itu bisa ngelihat Gunung Slamet itu dari sawah gitu kan. Ini persis di pantai ya, pantai. Dari pantai ini, Pantai Batu Karas. Sebentar lagi sunset tiba. Sebentar lagi sunset tiba, saudara-saudara. Saat ini di pantai Batu Karas ya. Masih lihat jelas ya itu apa? Oh, Gunung Slamet ya, yang ada di Jawa Tengah. Ini. Jangan dikuncinya begini, kan? Thank you.
Oke ya sobat ya, itu matahari akan muncul dari timur ya, sunrise di bulan Ramadan, di bulan kedua ya, maaf, di hari kedua bulan Ramadan. Di hari kedua bulan suci Ramadan. Matahari terbit. Matahari terbit. Alhamdulillah. Inilah detik-detik matahari terbit dan bisa melihat langsung juga ya penampakan Gunung Slamet. Ya udah ada yang syuting.